Dunia kerja terkadang membuat kita menjadi sangat jenuh. Tapi, mau tidak mau, rutinitas tersebut harus dijalani sebagai bentuk tanggung jawab kita, apalagi kita sebagai seorang lelaki. Salah satu cara mengatasi kejenuhan dari rutinitas kerja tersebut adalah dengan jalan-jalan. Nah, teman-teman, perjalanan yang akan kuceritakan kali ini yakni tentang pendakian Gunung Dempo yang ada di Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan. Dari Jambi ke Palembang, kami menggunakan mobil travel selama kurang lebih 8 jam. Setelah mengikuti pelatihan selama 5 hari di salah satu hotel di Palembang, kami langsung bertolak menuju ke Pagar Alam menggunakan bus. Akibatnya banyak raya jadi susah. Bus merupakan kendaraan yang ramah terhadap kondisi badanku karena akan mengurangi sedikit risiko mabuk kendaraan, juga terhadap dompetku. Perjalanan selama kurang lebih 10 jam dari Palembang akhirnya menyampaikan kami ke Pagar Alam. Kemudian kami menuju ke rumah Akbar untuk menginap malam hari ini sebelum besok pagi kita melakukan pendakian. Jam 8 kurang lebih kita akan siap-siap menuju ke Gunung Dempo. Sekarang masih di rumahnya Akbar. Dan tepat di depan saya itu ada seperti biasa, sebelum melakukan pendakian, persiapan yang kami lakukan adalah membeli bahan makanan untuk kami makan ketika di perjalanan ataupun ketika nge-camp di shelter nanti. Kami membelinya di toko terdekat dari rumah Akbar. Biasanya kami membeli bahan makanan yang siap saji. Dengan sedikit sentuhan tangan dan api, sudah siap kami makan secara langsung. Yang simpel-simpel aja ya kan? Setelah semua siap dan barang-barang sudah di-packing ke dalam carrier, saatnya kita berangkat menuju Gunung Dempo. Gunung Dempo dengan ketinggian 3.259 mdpl menjadi kebanggaan bagi masyarakat Pagar Alam khususnya. Ini terletak di perbatasan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu. Jalur pendakian di Gunung Dempo ada 3 jalur, namun hanya 2 jalur saja yang dijadikan jalur pendakian resmi, yakni jalur Kampung 4 dan jalur Rimau. Jalur Kampung 4 merupakan jalur yang terbilang landai, namun memutar sehingga membutuhkan waktu perjalanan cukup panjang. Sedangkan jalur Rimau adalah jalur yang cukup terjal dan memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, tapi kalau melewati jalur ini bisa mempersingkat waktu lebih cepat. Setelah bersepakat, kami memilih mendaki melalui jalur Rimau. Di jalur Rimau ini, kita langsung berada di ketinggian 1820 mdpl, setengah lebih dari ketinggian dari Gunung Dempo itu sendiri. Kami rombongan ada 11 orang, kami bertiga dari Jambi, dan lainnya ditambah anak kampung sini, dan juga ada dari mahasiswa Unsuri. Setelah melakukan briefing dan doa bersama, perjalanan kami dimulai. Gunung menjadi pilihanku dan kawan-kawan yang lainnya untuk melepas penat. Gunung seakan memanggilku untuk dijelajahi. Padahal mendaki gunung bukanlah hal yang ringan dan bukanlah hal yang tidak melelahkan. Namun ia seakan menjadi candu bagi seseorang yang pernah melakukan pendakian gunung sebelumnya. Bahkan pasti bagi teman-teman yang pernah mendaki, di saat kalian mengalami perjalanan trek yang susah dan melelahkan, kemudian bergumam dalam hati kalian untuk tidak lagi melakukan pendakian gunung di kemudian hari. Namun ternyata setelah turun, sampai di rumah, seakan malah tertantang kembali. Gunung mana lagi yang akan aku daki? Begitulah sepertinya magnet gunung terhadap orang yang pernah mendaki gunung. Aku teringat dengan sebuah ungkapan yang berbunyi, jika kalian ingin mengetahui karakter teman-teman kalian, maka salah satu caranya, yakni lakukanlah perjalanan bersama mereka. Sepertinya ungkapan ini benar adanya, dan pendakian gunung merupakan salah satu caranya. Di sini kita akan melihat bagaimana karakter teman-teman seperjalanan kita, mana yang ramah,
mana yang sabar, mana yang egois, mana yang emosian, dan karakter-karakter lainnya. Perjalanan kami terhenti karena tiba-tiba rintik hujan menghampiri kami. Seketika kami langsung membentang flashit sebagai tempat untuk berteduh. Saatnya buat kopi. Di bawah flashit kami hangatkan tubuh kami dengan meneduh kopi dan makan beberapa snack. Tertawa, saling bercanda, dan ngobrol di antara kami semakin menghematkan waktu istirahat kami. Lagi. Apa tuh? Ternyata matahari telah meninggi tepat di atas kami. Maka sebelum kami lanjutkan perjalanan, kami makan siang terlebih dahulu lanjut, dengan nasi bungkus yang sudah kami bawa dari bawah. Perjalanan masih jauh. Nasi kami hidangkan, kemudian kasih. Kami makan secara bersama-sama. Kuat kalau lari itu. Tidak Kami pun melanjutkan perjalanan setelah selesai makan. Makan kali ini sepertinya enak sekali dari yang sebelum-sebelumnya. Mungkin dikarenakan aku sudah terlalu capek. Jadi lahap dan terasa nikmat sekali. Hujan ternyata di perjalanan kita dari shelter 1 menuju shelter 2 itu mengalami kehujanan, terpaksa kita harus memakai jas hujan. Lebih capek. Jalannya terjal, tambah hujan, licin. Ya, kita nikmati saja. Ya. Capek istirahat. Capek istirahat jalan. Oke, teman-teman. Kita akan menuju shelter 2. Kurang lebih 5 menit lagi. Jalan-jalan, biar bagus videonya. Jalur Rimo ternyata benar. Menyajikan trek jalan yang cukup terjal. Sepertinya jarang sekali kita menemui jalan yang mendatar. Kalaupun ada itu sedikit, jalannya selalu menaik. Ada di shelter 2 katanya. Jam berapa sana? Jam 3 pas sama. Jam 15.00. Tadi kita dari shelter 2 itu sekitar jam 13.20 kalau enggak salah. 13.20. Pohonnya mulai kecil-kecil. Terus masih dalam keadaan kabut, jadi enggak bisa lihat awan-awan sana. Jadi kalau kalian mungkin bisa lihat di bawah. Oke, hormati. Masih dingin. Dingin teman-teman sekalian. Mudah-mudahan besok cuaca ya. Halo. Thank you.
lereng-lereng lah gitu kan. Jadi kita di sini mendapati bunga yang langka gitu. Bunga yang langka yang katanya ini adalah bunga abadi yang tumbuh ya di pegunungan gitu. Nih, sekilas memang tampak seperti layu gitu kan. Tapi sebetulnya dia ini hidup gitu. Hidup nih, bukan layu jadi. Jadi katanya sih abadi, enggak bakal gugur gitu kan. Enggak bakal gugur. Banyak sini di jalur pendakian itu banyak. Tadi bukan shelter bawah berarti. Bukan, salah. Itu shelter. Shelter, bukan shelter berarti. Prank. Biar gak terasa capek. Ya kan? Baik, teman-teman. Kita lepas. Kita sudah berada di shelter 2 yang sesungguhnya. Benar. Lumayan jauh, sekarang pukul jam berapa? Jam 4, setengah 5. 14.20. Tadi sampai sana tadi dikira shelter pukul 15. Satu setengah jam. Luar biasa. Mudah-mudahan bentar lagi itu ayo kocok. Kita akan sekarang nyari sumber air. Cari sumber air bentar. Disini siap gua. Pendakian kami kali ini sepertinya tergolong lumayan lambat karena beberapa faktor dan hujan yang tidak berhenti mengakibatkan kami masih berada dalam trek perjalanan bahkan hingga malam hari. Bentar lagi. Sebagian rombongan dari kami sudah ada yang duluan guna mendirikan tenda terlebih dahulu. Sedangkan aku dan beberapa teman masih di belakang. Dikarenakan ada satu di antara kami sepertinya sudah sangat lelah sehingga menghambat sedikit jalannya. Butuh dimotivasi lebih. Tenda pun akhirnya bisa berdiri setelah usaha yang maksimal dalam mendirikannya. Dengan kondisi tubuh yang dingin menggigil, hari sudah gelap, ditambah hujan yang belum juga berhenti. Setelah itu kami bersih-bersih, mengganti pakaian kami yang basah dengan pakaian yang kering. Kemudian membuat minuman hangat, dilanjutkan dengan makan malam. Setelah itu kami ngobrol-ngobrol sebentar, lalu tidur dengan selalu berharap agar esok pagi cuaca cerah menyapa kami ketika bangun dari tidur.
terang. Meskipun tetap berkabut, tapi lumayan. Tidak lagi hujan ataupun badai menemani kami seperti hari-hari sebelumnya. Karena teman-teman yang sudah duluan mendaki, mereka mendapati cuaca yang ekstrim dan tidak memungkinkan untuk melakukan summit. Ya inilah keberuntungan kami, yang terbalaskan dari susah payahnya kami di hari sebelumnya selama di trek. Abu-abu, kawannya setengah abu-abu setengah hijau. Ini beda, beda yang Gunung Dempo dengan gunung-gunung yang lain ya. Puncak Dempo sana, di sini puncak gunung aslinya. Apa yang bisa kita explore nih? Katanya sih ada orang yang bisa apa? Yang turun ya? Mm-hmm. Yang turun mandi di situ, itu kan anak-anak sini biasa. Bisa diturun nih, bisa mandi di situ kalau punya penyakit kulit katanya. Tapi berisiko. Berisiko ya. Berisiko. Pernah treknya suam gitu. Udah jangan habis. Berisiko. Berisiko. Jadi kita nikmati dari atas ini aja cukup gitu kan. Oke teman-teman. Alhamdulillah. Oke silakan teman-teman lagi teman-teman yang mau kesini. Siapa mental. Hujan, terjal, gitu kan harus kaki-kaki gunung, gitu kan. Tidak patah, gitu. Basah semuanya, ya itu adalah resiko pendaki gunung, gitu kan, pendakian gunung. Jadi pokoknya sebelum daki itu jangan berharap sesuatu yang indah dulu lah. Ya kita harus siap mental, maksudnya pasti akan ada halang rintangan yang akan banyak. Oke, usah. Asyhadu an la ilaha illallah. Saatnya kita turun ke bawah karena sudah cukup lumayan lama, puas lah untuk eksplorasi ketinggian dari puncak Dempo, Merapi Dempo ya.